Baik, kita teruskan dengan menjemput pelajar akademi yang pertama. Kita bersama dengan Nana. Hai, selamat malam semua. Hai, Abang Zain. Khabar ni? Okey, Nana. Ya, saya. Baik, Nana dah berada dalam Akademi Fantasia untuk 7 minggu. Ya. Jadi, apa benda baru yang Nana dapat belajar dalam Akademi Fantasia? Ah, banyak. Banyak dalam masa 7 minggu ni. Dan minggu inilah banyak sangat belajar tarian. 4 tarian. Pernah Nana sebelum ni menari tarian Hindustan? Tak pernah langsung. Ah, tak apa. Nanti kita bagi tarian Bhangra pula. Boleh. Baik. Nana akan mendendangkan sebuah lagu yang rasanya buat pertama kali Nana mendendangkan lagu yang bentuk gini, eh? Betul. Jadi kita jangan buang masa lagi. Kita terus berhibur bersama Nana. Terima kasih. Okay, assalamualaikum. Selamat malam semua. Terima kasih kerana sudi datang ke konsert ke-7 Akademi Fantasia. Bagi Nana dan kawan-kawan semua yang lebih kurang 7 minggu berada di Akademi Fantasia, semestinya kami merindui desa kami yang tercinta. Udara yang nyaman, pemandangan semula jadi yang segar, sangat mempesonakan di desa. Okey, sebelum Nana menyampaikan lagu Nana, ada serangkap pantun Nana ingin persembahkan. Macam ni bunyi dia. Desa bagiku adalah harta. Tiada desa, tiadalah kota. Walaupun jauh di mata, janganlah lupa desa tercinta. Cerita atuk.